Sahabat Joker TV, ada seorang bapak yang ingin membahagiakan anaknya. Dia ajak anaknya jalan-jalan pakai motor, kemudian lewatlah sebuah restoran. Anaknya bilang, "Pak, makan di sini aja. Jangan, nak, ada yang lebih enak nih." Kemudian lagi lewat restoran yang bagus. Dia bilang, "Di sini aja ya, Pak ya." "Jangan, nak, ada yang lebih mantep pokoknya." Nah, sampai di perempatan, si bapak tadi berhenti. Ya, di sana ada banyak dagang-dagangan pinggir jalan. Ada mie, ketupat, nah, dan juga kelapa. Tuh anak diajak makan, lahap banget. Waduh, udah kenyang. Kemudian bapak itu ingin membayar. Ternyata uang di dompetnya seharga makanan yang dibelinya di pinggir jalan. Nah, apa hikmahnya? Ya, untuk membahagiakan sebenarnya tidak harus